Saat ini ada sekitar 400 juta pengguna aktif yang menghabiskan waktu di dunia maya tiap bulannya. Rasanya nggak begitu ramai ya. Tapi hey, aku juga tinggal di sisi lain layarmu. Jadi, masa depan fiksi ilmiah yang kita tunggu-tunggu sudah ada di sini. Tapi teknologi nggak hanya tentang kesenangan. Teknologi juga hadir untuk membuat hidup kita lebih mudah. Dan penemuan-penemuan ini menjadi buktinya. Jadi, bersiaplah karena aku akan membawamu ke masa depan dan menunjukkan seperti apa satu hari di sana. Kamu bangun dari tempat tidurmu dan menuju ke dapur untuk sarapan, atau tepatnya ke kulkas pintarmu. Perusahaan-perusahaan teknologi dan perabotan terbesar di dunia telah mengembangkan kulkas dengan beberapa fitur yang luar biasa selama beberapa waktu. Kulkas ini bisa memindai isi yang tersimpan di dalamnya dan memantau barang apa saja yang hampir habis. Layar sentuh yang terintegrasi di dalamnya akan menampilkan banyak informasi, mulai dari jadwal harian hingga slideshow foto keluarga. Sama seperti perangkat nirkabel lain yang kamu punya, kamu bisa menghubungkannya dengan Wi-Fi di rumahmu. Setelah terhubung ke internet, perangkat ini bisa berinteraksi dengan perangkat lain yang terhubung di rumahmu. Jadi, kamu bahkan bisa memindahkan acara yang sedang kamu tonton di ruang tamu ke layar sentuh kulkas pintarmu dan gak akan ketinggalan jalan ceritanya. Layar ini juga akan memberitahu kapan dan item apa saja yang perlu dipesan kembali, serta merekomendasikan resep berdasarkan bahan-bahan yang sudah ada di dalam kulkas. Sistem di balik lemari es model baru dan canggih ini akan mengandalkan barcode atau tag identifikasi berfrekuensi radio yang ada pada kemasan makananmu. Teknologi ini sebenarnya sudah digunakan oleh produsen makanan untuk mengelola stok dan pengiriman. Dengan memindai label atau barcode, kulkasmu bisa mengakses detail seperti tanggal kedaluwarsa untuk mencatat inventaris makananmu secara akurat. Dan kalau kamu penasaran berapa harga kulkas yang bisa mengirimkan daftar belanjaan, harganya berkisar antara 30 sampai 80 juta rupiah. Kulkas pintarmu memperingatkan bahwa krim kopi sudah kedaluwarsa. Ups, tandanya sudah waktunya untuk berbelanja. Gak perlu repot-repot mencari dompetmu. Kamu nggak butuh uang tunai atau kartu kredit untuk membeli barang. Ini semua bisa dilakukan berkat microchip mungil yang bisa ditanamkan di tanganmu. Tapi jangan terlalu senang dulu. Satu chip saja nggak akan bikin kamu jadi cyborg atau semacamnya. Teknologi chip ini sebenarnya sudah ada pada kunci rumah digital, tiket elektronik, dan kartu ATM. Yang membuatnya berbeda adalah setelah proses implantasi selesai, chip ini akan terhubung dengan semua akun online yang kamu punya. Hal ini akan memungkinkanmu untuk membuka pintu rumah, naik bus umum atau kereta, dan membeli bahan makanan hanya dengan menjentikan pergelangan tangan. Kamu pulang ke rumah dan akhirnya bisa menikmati kopi pagi dengan krim. Sekarang, saatnya menyiapkan makanan nih. Ah, membosankan. Atau mungkin malah sebaliknya, berkat koki cybermu. Pada tahun 2015, sebuah perusahaan robotika menggemparkan dunia kuliner saat memperkenalkan penemuan baru mereka, yaitu robot yang menggunakan tangan raksasa untuk memasak makanan. Master Chef ini sudah diprogram dengan ribuan resep dari chef kelas dunia, jadi kamu nggak perlu lagi mencari tahu cara membuat kulit pie yang sempurna di Google. Robot yang diberi nama Molly ini bisa melakukan segalanya, mulai dari menuang hingga mengaduk, tapi sayangnya ini nggak bisa menyiapkan bahan-bahan untuk resep yang akan dibuatnya. Setidaknya belum. Mungkin aku terlalu banyak nonton film, tapi sepertinya bukan ide yang bagus untuk memberi robot sebuah pisau, bukan? Tapi kalau kamu menyiapkan bahan-bahannya sendiri dan menaruhnya di dalam wadah khusus, robot ini akan mengenali bahan-bahan yang harus digunakannya. Setelah selesai menyiapkan makanan, robot ini juga akan membersihkan area dapur. Akhirnya, punya asisten pribadi sendiri. Molly bisa merencanakan dan menyesuaikan resep sesuai dengan diet yang kamu jalani dan batas asupan kalorimu. Meski begitu, kamu juga bisa menambahkan resep sendiri ke dalam daftarnya melalui layar sentuh. Dan Molly bisa membuat ulang resep kaserol nenekmu yang dijamin sama persis dengan buatan nenekmu. Tapi tahu nggak sih? Aku yakin kamu bisa menyewa chef pribadi dengan biaya yang sama seperti yang harus kamu bayarkan untuk mendapatkan Molly.
yaitu 5 miliar rupiah lebih. Dan bagian terbaiknya adalah, chef itu bahkan bisa menyiapkan bahan-bahannya untukmu. Saat jam menunjukkan pukul 12 siang, kamu menerima pesan singkat dari ibumu. Dia mengingatkan soal kunjungannya, dan dia akan tiba 1 jam lagi. Oh, kamu benar-benar lupa soal itu. Kamu melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari kalau sudah cukup lama nggak bersih-bersih rumah. Duh, jangan sampai ibumu melihat kondisi rumahmu seperti ini. Disinilah pakaian super mungkin berguna. Guardian XO adalah pakaian exoskeleton bertenaga baterai yang bisa dicas ulang dan bersifat mekanis yang dirancang untuk membuatmu lebih cepat dan kuat. Dengan menggunakan motor listrik dan seperangkat 120 sensor tubuh yang sangat presisi, alat ini menggabungkan kecerdasan, insting, dan pertimbangan manusia dengan daya tahan dan akurasi mesin. Alat ini bisa meningkatkan kekuatanmu dan memungkinkanmu mengangkat beban hingga 90 kg seperti mengangkat bulu tanpa membatasi gerakanmu sama sekali. Jadi, kamu bisa membersihkan kolong sofa, tempat tidur, atau kulkas pintar dengan mudah dan cepat sebelum ibumu tiba. Benar-benar produktif deh, tapi jangan terlalu berharap banyak dulu. Mesin ini nggak punya teknologi yang bisa membuatmu menyetop bus seperti Superman atau melompati gedung seperti Neo. Jadi, alat ini nggak dirancang untuk menyelamatkan dunia, tapi bisa menjadi penyelamat saat kamu pindah ke rumah baru. Hebatnya lagi, kamu bisa mendapatkannya sekarang juga, asalkan punya uang 1,5 miliar rupiah per tahun untuk membayar sewanya. Wow, kamu selesai bersih-bersih dengan sangat cepat dan masih ada waktu tersisa sebelum ibumu tiba. Mending kamu lari sebentar, karena bantuan kostum tadi kamu nggak membakar banyak kalori saat bersih-bersih. Jadi, ambil sepatu fiksi ilmiah futuristikmu dan ayo kita pergi. Alas kaki menyerupai makhluk yang dinamai The Craptite Sneaker ini adalah sepatu yang sepenuhnya dicetak dengan teknologi printer 3D. Sepatu ini hanya terbuat dari satu bahan, yaitu polimer khusus yang disebut elastomer termoplastik. Bahan ini bervariasi dalam ketebalan atau ketipisan di bagian yang berbeda, yang berarti beberapa bagian sepatu dibuat lebih kaku, sedangkan bagian yang lain akan tetap lembut dan fleksibel. Jadi, sepatu ini ergonomis dan nyaman, di samping mudah dan cepat dibuat. Seluruh sepatu bisa dicetak sekaligus, tanpa perlu direkatkan atau dijahit. Dan bagian terbaiknya adalah, bentuknya dapat disesuaikan dengan kakimu. Kamu hanya perlu melakukan pemindaian 3D pada kakimu. Kamu pulang ke rumah tepat waktu untuk menyapa ibumu. Dia ingin kalian berdua menghabiskan sore yang tenang bersama sambil membaca atau menonton sesuatu. Menurutmu itu ide yang bagus dan kamu menunjukkan buku favorit barumu kepadanya. Ibumu membuka-buka halaman demi halaman, tapi kamu menyadari dia kesulitan membaca kata-katanya sambil menyipitkan matanya. Andai kita bisa memperbesar halaman buku seperti saat memperbesar foto-foto di Instagram, katanya. Hey, kamu punya barang yang dia butuhkan. Pada tahun 2019, sebuah tim peneliti menciptakan sepasang lensa kontak yang bisa memperbesar objek ketika kamu berkedip dua kali. Setiap gerakan mata yang kamu lakukan memberikan sinyal elektrik yang berbeda. Lensa kontak zoom in ini mengandung elektroda yang bisa melacak sinyal-sinyal ini dan merespons dengan tepat. Polimer yang digunakan untuk membuat lensa ini mengembang apabila arus listrik tertentu dialirkan. Jadi, jika kamu berkedip dua kali, lensa akan menambah perbesarannya dan membuat segala sesuatunya tampak 32% lebih besar bagimu. Tapi, sepertinya kamu harus menunggu lebih lama untuk bisa memakainya. Para peneliti masih berusaha mencari cara untuk membuat lensa ini dari bahan yang biasa digunakan untuk membuat lensa kontak, sehingga akan lebih aman untuk menggunakan sehari-hari. Selain lensa khusus zoom in ini, para peneliti lain juga berupaya menciptakan apa yang mereka sebut sebagai lensa pintar. Lensa ini akan memiliki layar LED mikro yang hampir nggak terlihat dengan ukuran lebih kecil dari sebutir pasir, sensor navigasi kecil, sensor gambar, dan baterai yang nyaris berukuran mikroskopik. Lensa ini akan membantu memandumu menjelajahi kota-kota baru, serta memberi informasi tentang bangunan dan orang-orang di sana. Wow, bepergian bakal jadi mudah ya. Beruntung kamu punya cukup tabungan untuk membayar semua ini, ya kan? Tunggu, belum ada tabungan? Ya, paling nggak masih bisa bermain Instagram.
kamu lagi naik kereta. Dari atas gerbong, kamu bisa mendengar bunyi roda kereta yang beradu dengan rel. Tapi tiba-tiba, keretanya melambung ke angkasa. Semua penumpang kelihatan tenang karena hal ini sudah sangat biasa. Nggak gitu juga sih. Tapi kali aja akan terwujud dalam waktu dekat kan? Perusahaan AK Technologies tengah mengembangkan proyek serupa. Mereka ingin mengurangi waktu perjalanan dan membuatnya lebih nyaman. Untuk bepergian jauh di masa sekarang aja, kamu perlu pergi ke bandara, kemudian check-in dan melewati pemeriksaan keamanan hingga berjam-jam. Baru setelah itu, kamu bisa naik pesawat. Dan saat pesawatnya mendarat, kamu harus melalui sejumlah prosedur standar lagi untuk sampai ke destinasimu. Akhirnya, perjalananmu berakhir. Dari contoh ini, minimal kamu perlu naik 3 jenis alat transportasi. Tapi dengan Link and Fly dari AK Technologies, kamu bisa sampai di destinasimu tanpa perlu ganti kendaraan. Kereta ini sebesar pesawat Airbus A320. Panjangnya seukuran 4 bus sekolah dan bisa menampung 162 penumpang. Karena berjenis kereta, kendaraan ini bisa melintas di atas rel menuju pusat kota. Jadi, saat memulai perjalanan, kamu cuma perlu pergi ke stasiun kereta api terdekat. Setelah kamu duduk manis di atas gerbong, kereta ini akan membawamu ke bandara terdekat. Nah, dari sini, perjalanan serumu akan segera dimulai. Kereta berhenti sebentar, lalu diberi sayap dan mesin jet. Rentang sayapnya selebar lapangan sepak bola. Setelah mesin dinyalakan, kereta terus melesat dan lepas landas. Kereta terbang ini mendarat di destinasimu, dan semua sayapnya dilepas lagi. Kamu bisa turun di mana aja tanpa perlu ganti kendaraan atau nunggu taksi. Pesawat Transformer yang bisa melintasi pusat kota mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Dan sekarang ini, perusahaan tersebut sedang mengembangkan solusi yang lebih simpel untuk mengurangi penumpukan penumpang. Bukannya diparkir di dekat gerbang, pesawat akan berada di dalam bangunan bandara, dan penumpang bisa masuk langsung melalui badan pesawat. Badan pesawat ini akan berjalan menuju landasan pacu, kemudian dipasangi sayap, mesin, dan kokpit yang sudah ada pilotnya. Wah, sip! Pesawatmu sudah siap lepas landas. Sistem ini menjadikan proses boarding dan lepas landas 30 menit lebih cepat dari biasanya. Perusahaan AK Technologies berencana membuat berbagai jenis badan pesawat yang bisa dilepas. Pada penerbangan jarak dekat, pesawatnya berkapasitas 160 orang. Dan untuk penerbangan jarak jauh atau yang kapasitasnya lebih tinggi, akan ada kabin bertingkat 2. Kabin VIP juga bisa didesain khusus seperti pesawat jet pribadi. Dan kalau semua kursinya dilepas, kabin itu bisa dipakai sebagai pesawat kargo. Link and Fly dilengkapi dengan sistem keselamatan khusus untuk berjaga-jaga kalau kabinnya tiba-tiba terlepas dari sayap saat terbang. 3 parasut di bagian depan dan 3 lainnya di belakang kabin akan ngebuka secara otomatis. Ada juga roket pengerem yang bisa segera mengurangi kecepatan. Dengan begini, badan pesawat akan mendarat secara mulus dan perlahan. Beberapa detik sebelum menyentuh tanah, kabin akan meluncurkan kantong udara yang terpasang di bagian belakang badan pesawat agar pendaratannya berlangsung semulus mungkin. Opsi perjalanan cepat lainnya, misalnya dengan naik Airbus pop-up, taksi ini bisa melaju di darat dan di udara. Nantinya, kamu bisa pesan taksi seperti ini via tablet, ponsel, atau kacamata pintarmu mirip taksi online. Mobilnya sendiri terdiri dari pod penumpang berukuran setengah sedan modern dan bisa menampung 2 orang. Desain dan antarmukanya juga futuristik. Selanjutnya ada modul darat yang terdiri dari sasis dan roda untuk berkendara di jalan konvensional. Setelah masuk ke pod, semua kebutuhanmu akan dilayani AI. AI ini juga mengemudi mobilmu dengan hati-hati menuju destinasimu. Setelah kamu keluar dari taksi, pod dan modul darat akan dibawa ke stasiun pengisian terdekat. Demi kenyamanan, stasiun pengisi bisa berlokasi di seluruh kota. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk nunggu taksi.
Tapi kalau destinasimu jauh, perjalanan yang lebih seru sudah siap menunggumu. Sama kayak tadi, kamu memasuki pot beroda. Modul darat akan membawamu ke lokasi lepas landas terdekat. Dan di situ, kapsul akan dipasangi modul udara mirip drone raksasa. Modul ini menempel pada kapsul penumpang, kemudian terbang dan melepas pot dari modul darat. Yeay, taksimu udah terbang. Dan kamu bisa menikmati keindahan kota dari atas. Lalu kamu mendarat pada platform khusus. Pot mulai tersambung lagi dengan modul darat. Dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu, modul udara segera mengisi daya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Roket juga bisa menjadi revolusi lain dalam perjalanan jarak jauh. Dan sampai sekarang, wahana ini cuma dipakai untuk perjalanan luar angkasa. Tapi di masa depan, roket bisa benar-benar menggantikan pesawat terbang. Semisal kamu mau pergi dari New York menuju Shanghai, bantalan peluncur roket bisa berada di atas air, di kawasan Lower Bay. Kamu naik ferry yang akan membawamu menuju roket. Dan sesampainya di lokasi, kamu mengambil tempat duduk bareng penumpang lain. Hitung mundur, luncurkan. Roket lepas landas dan sampai di antariksa. Kecepatannya mencapai 27.031 km per jam. Dan sesampainya di orbit, wahana peluncur melepaskan diri dari roket penumpang, lalu kembali ke stasiun pendaratan untuk diisi bahan bakar. Setelah semuanya siap, peluncuran berikutnya akan dimulai. Selanjutnya, roket berpenumpang ini akan menggunakan mesinnya sendiri untuk terbang mengelilingi bumi. Roket akan masuk lagi ke atmosfer, lalu mendarat di platform air di dekat Shanghai. Perjalanannya cuma berlangsung selama 39 menit, jauh lebih cepat dari durasi 15 jam dengan pesawat konvensional. Tapi perjalanan seperti ini juga punya kelemahan. Suara roket jauh lebih bising, jadi lokasi platform pendaratannya harus jauh dari perkotaan. Hal ini malah akan mengulur waktu perjalanan. Belum lagi masalah gaya gravitasi. Saat berdiri di atas tanah, kamu akan ngerasain gravitasi 1G. Saat lepas landas dengan pesawat biasa, gravitasinya sekitar 1,5G. Tapi saat naik roket, gaya gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dan saat mencapai 5G, kamu akan pingsan. Kita balik lagi ke darat aja deh. Pada tahun 2010, jumlah mobil di seluruh dunia melebihi 1 miliar unit. Dan sampai 2030, angkanya diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Jadi, kita harus terus melawan kemacetan lalu lintas di jalanan. Bus yang ditinggikan memang bisa menjadi solusi. Kendaraan ini sebetulnya nggak mirip bus. Lebarnya 2 lajur dan memiliki beberapa gerbong. Kapasitas maksimumnya bisa mencapai 1.200 penumpang. Dan bus ini akan melintasi jalan biasa. Hanya saja, kedua sisi di sepanjang rute harus diberi rel. Bus ini akan bergerak pada ketinggian hampir 2 meter di atas jalan raya. Berarti mirip-mirip kayak naik bus tingkat London di bagian atas. Kerennya lagi, bus ini nggak menghambat lalu lintas di jalanan. Semua pengoperasiannya menggunakan listrik dan dikemudikan dengan sistem autopilot. Atapnya memiliki area luas yang tertutup oleh panel surya. Saat cuacanya mendung, bus akan mendapatkan daya dari rel. Boarding penumpang akan dilakukan di stasiun khusus yang berlokasi di atas tanah. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, akan ada jalan tiup di tengah-tengah bus. Dengan begini, penumpang akan bisa keluar bus dengan aman. Konsep bus seperti ini juga mengusulkan agar pelindung rodanya bisa dinaikin, terutama saat melewati rintangan. Kalau ada mobil mogok di tengah rute bus, salah satu pelindung roda ini akan terangkat selagi busnya melaju, kemudian diturunkan lagi ke rel. Lalu, pelindung roda belakang juga sama. Dengan begini, bus tetap bisa melaju di perkotaan pada kecepatan 59,5 km per jam. Masih lumayan cepat daripada bermacet-macet di jalan ramai, kan? Untuk menghindari kemacetan, kamu juga bisa memanfaatkan terowongan. Jadi kamu tinggal melewatinya aja dengan mobil. Sistem terowongan hipotetis di bawah kota besar akan memiliki banyak jalan masuk. Kamu bisa mengendari mobilmu pada platform khusus. Kemudian, platform ini akan diturunkan. Kecepatannya di dalam terowongan akan naik sampai 200 km per jam. Jadi, kamu akan sampai di kota lain cuma dalam hitungan menit. Setelah itu, platform akan mengangkat mobilmu lagi ke permukaan.
kendaraan dan kamu akan tetap berkendara menuju destinasimu. Terowongan juga bisa menjadi fasilitas untuk bepergian antar kota di masa depan. Tapi, kamu perlu datang dulu ke tempat mirip stasiun kereta, kemudian naik pod penumpang. Pod berkapasitas 4 sampai 6 penumpang ini akan mengikuti jalur terowongan. Kemudian terpasang rangkaian pod yang terhubung dengan kapsul pengangkut. Pompa khusus akan menyedot udara keluar dari terowongan, dan kapsul pengangkut akan bergerak dalam kondisi mendekati hampa udara. Menurut teori, kereta ini akan bisa melampaui kecepatan pesawat komersil atau bahkan kecepatan suara. Jadi, kamu bisa pergi dari kota New York ke Los Angeles cuma selama 3,5 jam. Kalau naik pesawat konvensional, waktu tempuhnya bisa sampai 6 jam. Setelah sampai di destinasimu, kapsul pengangkut akan terbuka, dan pod penumpang tiba di stasiun. Di masa depan, pod ini juga akan bisa melaju di jalan raya konvensional. Jadi kamu tinggal pesan pod penumpang ini untuk mengantarmu pulang. Dengan begini, kamu bisa jalan-jalan sepuasmu tanpa perlu gonta-ganti kendaraan. Saat ini tahun 2045, kamu tiba di bandara dan wajahmu langsung di-scan dengan alat biometrik pengganti kartu identitas dan boarding pass. Sambil mengambil kopermu, si robot baik mulai mengantarmu ke pintu boarding. Kamu belanja di toko bebas bea dalam realitas virtual, kemudian ngantri untuk naik ke pesawat Flying V. Kamu juga udah nentuin kursi favoritmu di kabin kedua. Di dalamnya kamu bisa milih kursi atau tempat tidur meski kamu berada di kelas ekonomi. Kakimu terus melangkah melewati kursi yang diduduki rombongan. Di situ, para teman dan kolega bisa ngobrol berhadapan-hadapan sambil ngebahas berbagai hal. Tapi kali ini, kamu akan menempuh perjalanan panjang, jadi kamu perlu milih tempat tidur untuk sampai di destinasimu. Dengan Flying V, kamu nggak bisa milih tempat duduk di dekat jendela karena semua penumpang berada di dalam sayap. Bagian kargo dan tangki bahan bakar juga ada di situ. Pesawat ini kelihatan mirip mata panah dengan dua sayap panjang berbentuk V. Kabin ovalnya diberi tekanan dan memiliki desain yang aerodinamis. Semua yang ada di dalam pesawat juga dibuat seringan mungkin untuk menghemat bahan bakar. Ide pesawat revolusioner ini dicetuskan oleh mahasiswa yang lagi ngerjain tesis di Technical University Berlin, kemudian dikembangkan lagi di Delft Technical University Belanda. Didukung oleh KLM Royal Dutch Airlines, mereka berupaya membuat penerbangan jarak jauh ramah lingkungan. Karakteristik Flying V ini mirip banget kayak pesawat tercanggih Airbus A350 per 2021. Si burung besi bisa mengangkut 314 penumpang dan memuat kargo seluas 158 meter persegi. Bodinya memang lebih kecil dan lebih pendek dari A350, tapi rentang sayapnya kurang lebih sama, yaitu sepanjang 65 meter atau sedikit lebih panjang dari tinggi Menara Pisa. Jadi pesawat ini bisa muat di dalam gerbang, landasan pacu, dan hanggar bandara di seluruh dunia. Area permukaan inflow-nya juga lebih sedikit sehingga mengurangi resistansi. Dengan resistansi yang lebih kecil, bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama juga bisa dipangkas. Bahkan angkanya bisa sampai 20% lebih kecil dari Airbus A350. Dan plusnya lagi, KLM berencana mau bikin pesawat ini benar-benar bebas emisi dengan turbofan bertenaga listrik. Mereka juga yakin bisa menekan biaya produksi dalam angka kecil dibandingkan dengan desain baru dan efisien yang dilengkapi dengan komponen unik. Para ahli telah menguji model pesawat baru berskala 3 meter 22 kg pada Juli 2020. Dengan kendali jarak jauh, pesawat ini berhasil lepas landas pada kecepatan yang lumayan rendah, tapi pendaratannya tersendat. Berarti masih ada PR yang harus diselesaikan agar semua penumpang bisa ngerasa nyaman dalam penerbangan di masa depan, termasuk juga mereka yang duduk di dekat jendela. Airbus telah mencurahkan waktunya selama berbulan-bulan untuk menguji pesawat lain dengan bentuk unik. Lebarnya cuma 3 meter atau 1/4 kali lebih panjang dari mobil Volkswagen.
Pesawat mirip baji terbang ini menjadi gebrakan baru di industri penerbangan karena mampu meningkatkan kinerja lingkungan. Mereka yakin Maverick yang dikontrol dari jarak jauh dan bersayap campuran ini memiliki potensi besar. Badan pesawat biasa sebetulnya cuma menambah beban dan harus dipasangi sayap besar supaya tetap mengudara. Dengan desain baru, seluruh rangka pesawat bisa memberi daya angkat sehingga pesawat bisa lebih ringan dan lebih kecil tapi tetap mampu mengangkut beban yang sama. Meski demikian, ada kendala yang mungkin muncul, Maverick bisa masuk ke dalam dan meninggalkan pesawat. Bagian tengahnya yang lebar bisa memperlambat pesawat, sehingga penumpang di tengah kabin akan jauh dari pintu darurat kalau mereka perlu segera keluar. Tapi dengan bentuk begini, ruang kaki mereka jadi lebar dan lorongnya lebih besar. Penemuan Airbus lainnya bernama XL Airplane yang dilengkapi dengan tangki bahan bakar ketiga untuk menempuh perjalanan selama 10 jam non-stop tanpa perlu mengisi bahan bakar atau kurang lebih sejauh 8.700 km. Berarti pesawat ini bisa terbang sampai 1.600 km lebih jauh dari model pesawat berbadan kecil lain. Boeing telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggarap konsep revolusionernya sendiri yang mereka sebut dengan Transonic Thrust Breastwing. Pesawat ini punya sayap lipat sepanjang 50 meter yang pastinya lebih panjang dari pesawat komersial biasa. Berkat tiang penopang pesawat yang menahan sayap super tipis plus panjang ini, semuanya bisa terwujud. Pesawat juga lebih aerodinamis dan bisa menambah kecepatan jelajahnya hingga sengebut pesawat jet. Desain baru ini mampu menghabiskan bahan bakar 9% lebih sedikit daripada biasanya. Bahkan pesawatnya bisa mengudara cuma dengan daya baterai selama penerbangan jarak dekat dan sebagiannya lagi menggunakan daya listrik untuk mendapatkan daya dorong agar si burung besi bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi, penggunaan bahan bakar dan hibrida baterai listrik bisa bikin penerbangannya jadi lebih murah. Perusahaan startup Boom yang bermarkas di Denver berupaya memproduksi jet supersonik sipil pertama setelah Concorde runtuh hampir 20 tahun silam. Mereka bermitra dengan Rolls-Royce untuk mengembangkan mesin pesawat di masa depan. Pesawat ini akan terbang sengebut 2 kali kecepatan suara dan melambat di atas daratan, tapi masih bisa dipakai untuk membawa penumpang dari pesisir timur Amerika Serikat ke London atau dari pesisir barat ke Asia 2 kali lebih cepat. Mereka menjanjikan biaya perjalanan yang gak begitu mahal dari tiket kelas bisnis biasa dengan bonus jendela besar untuk semua penumpang. Boeing merancang jet bermesin ganda terbesar di dunia untuk rute internasional jarak jauh bernama Boeing 777X. Pesawat ini diprediksi bisa mengangkut 384 sampai 426 penumpang dan dilengkapi dengan sayap lipat yang unik. Boeing 777X ini juga bisa melengkung pada sudut yang pas untuk menyesuaikan bodi jumbonya dengan ruang sempit di dalam bandara. Kabinnya juga lebih luas, jendelanya bisa redup, dan ruang di atas kabin jauh lebih besar. Sejumlah desainer dan insinyur pesawat telah bereksperimen dengan konsep pesawat tanpa jendela. Salah satunya yaitu Ixion. Pesawat ini punya dinding kabin berlayar high definition fleksibel yang mampu menampilkan video tentang kondisi di luar pesawat sejauh 360 derajat secara real time. Dan gambarnya akan ditangkap dengan 2 kamera yang terpasang di sayap jet. Layar ini dibuat bertegangan rendah dan ditenagai panel surya di atas pesawat. Mereka juga bisa menggunakan teknologi paralax untuk membagi layar supaya penumpang bisa melihat tampilan lain secara bersamaan. 2 strip di sepanjang badan jet bisa menyesuaikan AC dan lampu kabin, dan jet pribadi tanpa jendela di masa depan ini akan punya layar high definition yang diprogram sendiri oleh para penumpang dengan ponsel. Jadi mereka bisa nentuin video yang mau dilihat di setiap sisi jet. Pesawat tanpa jendela akan lebih ringan, sehingga desain interiornya lebih fleksibel. Mesinnya juga nggak terlalu bising karena bodinya terisolasi. Dengan begini, pesawat akan lebih aman tanpa lubang jendela, kecuali jendela konvensional di bagian kokpit untuk si pilot. Airbus berencana mendesain ulang interior pesawatnya dengan nambahin area khusus. Di area ini, penumpang bisa melakukan berbagai aktivitas. Misalnya area untuk pertemuan bisnis, bersosialisasi, atau bermain golf dan game lainnya di realitas virtual. Layar di area sosialisasi bisa terhubung ke gadget penumpang dan mereka bisa mengontrol konten di layar sambil melakukan presentasi. Ada juga zona revitalisasi, penumpang bisa duduk santuy di kursi pintar yang nyediain berbagai kenyamanan dari pijat mekanik hingga aromaterapi.
Akan ada juga banyak pesawat yang dilengkapi dengan kabin tidur pribadi, shower, area bar, dan zona spa lengkap di dalam kabin. Airbus berencana membuat tempat tidur di ruang kargo untuk penumpang kelas ekonomi. Modul penumpang ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti kontainer kargo. Maskapai penerbangan bisa memuat penumpang di atas modul untuk penerbangan jarak jauh, dan penumpang bisa duduk di luar modul dalam penerbangan jarak dekat atau saat mereka memerlukan ruang kargo tambahan. Modul ini akan kelihatan seperti kamar hostel mewah, semua permukaannya berwarna putih kinclong, dan salah satu sisinya diberi tirai untuk menjaga privasi. Tiap kamar tidurnya bisa ditempati penumpang kelas ekonomi dengan biaya di bawah harga tiket kelas bisnis. Mereka bisa rebahan di situ kapan aja, kecuali saat lepas landas dan mendarat, dan mereka juga bisa memakainya selama setengah kali penerbangan. Pesawat besar sudah dilengkapi dengan ranjang bertingkat di lantai bawah untuk para anggota kru agar mereka bisa beristirahat dalam penerbangan jarak jauh. Mereka juga bisa menggunakan ruang kargo sebagai lounge, ruang konferensi, suite kesehatan, dan area bermain untuk penumpang cilik di masa depan. Modul yang bisa ditukar akan menggantikan kursi biasa, dan beberapa maskapai penerbangan tengah bereksperimen dengan program meet and seat. Nantinya, penumpang bisa saling berbagi profil medsos selama penerbangan, dan mereka juga bisa milih penumpang lain yang duduk di sebelah mereka karena alasan profesional, minat pribadi, atau karena suka aja. Opsi ini juga bisa nular ke maskapai lain dalam waktu dekat. Teknologi paling luar biasa untuk memindahkan barang dan manusia mungkin adalah teleportasi. Sayangnya, kita tidak akan melihat mesin teleportasi dalam waktu dekat. Tapi kita akan bisa mengendarai mobil swakemudi dengan sistem autopilot di jalan raya dan di udara. Kita juga akan mengendarai sepeda motor terbang dan naik kereta kapsul vakum untuk pergi dari New York ke Los Angeles hanya dalam beberapa menit. Jadi, mari kita mulai dari mobil swakemudi. Prinsip pengoperasiannya sama untuk hampir semua kendaraan sejenis. Mobil dilengkapi kamera dan sensor, peta berpresisi tinggi, dan radar yang memindai situasi di jalan. Sebuah sistem terpadu menyatukan mesin-mesin tersebut. Masing-masing mobil tahu di mana posisi mobil lainnya, dan ini mencegah kecelakaan atau kemacetan lalu lintas. Tentu saja, saat ini mobil berautopilot tidak begitu mengesankan. Sudah banyak yang mengendarainya. Tapi bayangkan bagaimana jadinya jika semua kendaraan di bumi disatukan oleh kecerdasan buatan yang sama. Kita bisa bebas dari kemacetan selamanya. Komputer akan memprediksi situasi berbahaya dan mencegahnya. Tapi apa yang akan dilakukan orang-orang di jalan jika tidak mengemudikan mobilnya? Para pengembang akan fokus pada hiburan penumpang. Mobil akan bisa memprediksi durasi perjalanan dengan akurat. Apa kamu harus tiba tepat pada tengah hari? Oke, mobil mungkin dengan sengaja memperlambat atau menambah kecepatannya. Ini akan beralih menjadi asisten elektronik yang sesungguhnya. Kamu bisa mengikuti rapat, memesan makanan, dan memilih film dengan bantuan kontrol suara. Kursi pengemudi dilengkapi bioskop mini, konsol game, atau kulkas mini. Mereka yang suka berinteraksi dengan pengemudi akan bisa berbincang dengan kecerdasan buatan yang canggih. Tapi tentu saja, masalah juga akan muncul. Yang utama adalah ketepatan pengemudi yang berlebihan. Para ilmuwan dan pengembang sedang berupaya untuk memanusiakan mesin. Begini contohnya. Katakanlah mobil sedang melaju di jalan yang ramai dan mengamati ada seorang pria berdiri di pinggir jalan. Sistem internal mobil dengan cepat menganalisis situasi dan memutuskan bahwa orang tersebut akan melangkah ke jalan. Satu-satunya reaksi komputer adalah menepi. Mobil pun melambat. Mobil lain berhenti di belakangnya. Mobil pertama telah menciptakan situasi berbahaya dan kemacetan lalu lintas. Padahal pria tadi tidak berniat menyeberang jalan. Dia hanya berdiri menunggu temannya. Untuk mengatasi masalah ini, para pengembang di beberapa perusahaan melengkapi mobil dengan suara. Maksudnya, mereka mengajari mobil untuk membunyikan klakson. Dalam situasi berisiko, mobil ini akan membunyikan klakson seperti pengemudi yang sedang marah. Tapi mobil bisa melambat jika ada burung yang lewat. Bunyi klakson tidak akan menolongmu di sini. Di satu sisi, faktor manusia adalah salah satu penyebab utama kecelakaan jalan raya. Di sisi lain, manusia bisa menganalisis situasi dengan lebih baik dan memilih solusi yang tepat. Kecil kemungkinan mesin dengan autopilot akan berhenti untuk mengangkut orang yang menumpang di pinggir jalan. Mungkin orang ini sedang dalam masalah dan dia harus segera meninggalkan tempat itu, atau mungkin dia digigit ular dan harus segera ke rumah sakit. Komputer tidak bisa tahu hal itu.
sedangkan pengemudi yang baik hati akan berhenti dan menawarkan bantuan. Bahkan jika dunia ini bebas dari kemacetan lalu lintas, manusia akan tetap berusaha mencapai sesuatu yang lebih, baik di jalan raya maupun di udara. Banyak insinyur percaya bahwa taksi dan bus terbang swakemudi adalah masa depan transportasi. Tapi penerbangan bertenaga gravitasi baru akan muncul jauh di masa depan. Mesin semacam itu akan bekerja berdasarkan prinsip helikopter. Mesin ini akan berupa helikopter kecil bergaya yang dilengkapi fitur autopilot. Uber dan perusahaan lain berinvestasi dalam teknologi semacam itu. Dan mungkin sebentar lagi kamu akan bisa menggunakannya. Katakanlah kamu terlambat datang ke suatu acara. Kamu membuka aplikasi dan memesan helikopter terdekat denganmu. Selanjutnya, kamu menuju ke atap di mana banyak pesawat diparkir. Kemudian pilot akan membawamu ke tempat parkir tujuanmu. Dan dari sana, kamu dengan cepat mencapai lokasi yang diinginkan. Lalu bayangkanlah hal yang sama, tapi untuk banyak orang sekaligus. Kamu tiba di stasiun khusus dan naik bus besar bersayap. Bus tersebut lepas landas dan menempuh rute yang panjang, membawamu dan penumpang lainnya ke kota lain. Nah, bagaimana jika bus raksasa semacam itu bisa membawamu keluar angkasa? Tidak hanya mobil yang akan punya baling-baling, tapi juga sepeda motor. Bahkan sudah ada sepeda motor hover yang dirancang untuk satu penumpang. Cukup kenakan helm dan duduk di atas sebuah perangkat kecil. Di tahun 2025, kamu bisa membelinya seharga $50,000. Tidak seperti mobil terbang, sepeda motor hover tidak bisa lepas landas ke tempat yang sangat tinggi atau melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi di masa depan, teknologi ini akan berkembang. Taksi udara dan mobil autopilot hanya bisa beroperasi di udara atau di jalan yang mulus. Lalu bagaimana kalau kamu harus melintasi daerah dengan lanskap pegunungan atau rawa-rawa? Untuk area off-road seperti itu, Hyundai sudah mengembangkan SUV yang keren. Alih-alih roda, kendaraan ini memiliki kaki. Kendaraan berjalan ini mampu melintasi medan yang sulit dengan sangat nyaman. Setiap kaki memiliki lutut yang bisa ditekuk. Kendaraan ini akan membawamu ke bukit yang tinggi atau bahkan ke puncak gunung berapi. Tidak lama lagi, kamu nggak perlu pergi berbelanja karena toko-toko akan mendatangimu. Toyota telah menciptakan mobil unik yang bisa diubah menjadi toko barang apapun. Pakaian, bahan makanan, mainan, perhiasan, apa saja. Kendaraan semacam ini diharapkan mampu meningkatkan layanan pengiriman dan memberi kenyamanan lebih kepada orang-orang dalam perjalanan. Tapi teknologi paling luar biasa yang akan muncul di masa depan adalah Hyperloop. Ini adalah kereta api di atas bantalan aerodinamis. Bayangkan sebuah kapsul yang melaju dengan kecepatan 1200 km per jam di dalam tabung vakum. Interiornya menyerupai kapsul pesawat antariksa. Cukup duduk di kursimu dan kencangkan sabuk pengaman. Saat ini, kamu sedang melaju dengan kecepatan yang melebihi kecepatan suara. Tapi di dalam kabin, kamu tidak merasakan kecepatan ini. Jika melihatnya dari luar, kereta ini akan melaju lebih cepat dari kedipan matamu. Dan begitulah cara kerjanya. Kamu tahu air hoki kan? Puck dengan mudah terbang ke seluruh area. Karena lubang-lubang kecil di seluruh meja melepaskan lapisan udara tipis. Puck tidak menyentuh meja itu sendiri, melainkan melayang. Tidak ada gesekan, jadi hanya bergerak di dalam arena. Hyperloop bekerja dengan prinsip yang sama. Tapi udara berasal dari kapsul, bukan dari tabung. Dengan demikian, ada jarak sangat tipis antara dinding kapsul dan terowongan. Dan dengan bantuan motor listrik, kereta ini pun bergerak. Oke, kita sudah tahu gaya gesekannya. Lalu bagaimana dengan hambatan udara? Faktanya, pada kecepatan sangat tinggi, benda-benda besar tidak dapat bergerak cepat jika udaranya sangat padat. Benda tersebut akan menabrak udara, dan ini membatasi kecepatannya. Pesawat terbang standar mengudara di ketinggian dengan kepadatan udara yang jauh lebih rendah untuk menghasilkan kecepatan tinggi. Itulah kenapa Hyperloop akan bergerak di dalam tabung. Peralatan khusus yang memompa udara keluar dari tabung ini akan bekerja pada bagian-bagian tertentu sepanjang rutenya. Tapi sedikit udara akan tetap ada di sana karena butuh banyak energi untuk menciptakan ruang hampa udara total. Sebuah kipas khusus di hidung kereta akan memindahkan semua udara yang masuk ke bawah kapsul. Pergerakan kereta vakum menyerupai cara kerja tabung pneumatik. Ini saat paket melewati jalur pipa yang dipasang di dalam gedung. Dan paket-paket ini bergerak melalui pipa-pipa tersebut berkat kompresi udara.
Hyperloop akan beroperasi dengan panel surya yang dipasang di atap tabung. Elon Musk telah lama mengemukakan ide ini, tapi pengembangannya mengalami beberapa kesulitan. Celah udara antara tabung dan kapsul harus selalu sama. Retak, benturan, atau batu pada tabung bisa menghancurkan seluruh strukturnya. Bagaimana jika terjadi gempa bumi kecil di suatu tempat? Jika para insinyur berhasil mengembangkan teknologi ini, kita akan bisa bepergian dari Los Angeles ke New York hanya dalam beberapa menit. Kamu sedang berdiri di atap menara kontrol di bandara dan melihat sebuah pesawat besar mendekat untuk mendarat. Pesawat itu mendesing di atas kepalamu, tapi kamu hanya mendengar bunyi angin. Bunyi pertama yang dikeluarkan pesawat adalah gesekan rodanya di aspal. Itu karena pesawat raksasa ini digerakkan dengan tenaga listrik, sehingga tidak perlu membakar banyak bahan bakar. Juga tidak menarik perhatian orang karena kebisingannya saat terbang di atas kota. Tapi, para insinyur memprediksi pesawat listrik belum akan muncul dalam beberapa dekade ke depan. Untuk saat ini, pesawat Dreamliner 787 yang bisa mengangkut 310 penumpang dan tidak mengeluarkan polusi, masih tetap menjadi mimpi indah bagi para desainer. Mari kita kembali ke 140 tahun lalu. Pada tahun 1883, seorang penggemar aviasi asal Prancis membuat penerbangan bertenaga listrik pertama. Dia memasang mesin listrik ke balon udara. Masalahnya, bobot mesin ini seberat moge. Jadi, balon udara itu tidak bisa terbang jauh dan mengangkut banyak penumpang. Oke, kembali ke masa kita. Masalah mesin dan baterai yang berat tetap belum terpecahkan. Setengah kilogram bahan bakar pesawat biasa mengandung 60 kali lebih banyak energi dibanding setengah kilo baterai yang tercanggih sekalipun. Jadi, kita harus memperbesar tangki pesawat 60 kali dan mengisinya dengan baterai. Tapi bobot pesawat jadi jauh lebih berat dan hampir tidak mampu lepas landas. Jadi, kita harus meniadakan berbagai barang penting dari pesawat, seperti beberapa deret kursi, toilet, dan semua minuman serta camilan, supaya bobotnya bisa berkurang. Lalu, masukkan lebih banyak baterai ke semua tempat kosong tadi. Pesawat pun bisa lepas landas sekarang, tapi tidak bisa mendarat. Pesawat didesain untuk lepas landas dengan tangki penuh dan mendarat dengan tangki hampir kosong. Kalau tidak, perlengkapan mendaratnya tidak akan mampu menyangga beban dan mengerem saat menyentuh landasan pacu. Jadi, kalau harus mendarat darurat langsung setelah lepas landas, pesawat harus terbang mengitari bandara dulu sampai bahan bakar cukup terbuang. Pesawat hanya boleh mendarat setelah mencapai berat tertentu. Tapi kalau dengan baterai, bobot pesawat tidak berubah selama penerbangan. Maka, para desainer harus mencari solusi lain. Mari kita masukkan pesawat bermesin tunggal ini ke dalam hanggar dan keluarkan mesin bahan bakar lama, sistem pembuangan, dan tangki bahan bakarnya. Ganti semuanya dengan mesin listrik yang jauh lebih kecil dan ringan. Muat semua tempat kosong dengan baterai. Bobot akhir pesawat harus tetap sama dengan pesawat aslinya. Nah, sekarang pesawat bisa lepas landas dan terbang tanpa masalah. Tapi hanya bisa terbang dalam jarak pendek. Dan itu adalah kelebihan besar pesawat listrik. Sekitar setengah penerbangan dunia berjarak tempuh kurang dari 805 km. Banyak penerbangan dengan jarak tempuh seperti itu dari New York ke Washington DC atau dari Detroit ke Toronto. Jaraknya kurang dari 325 km. Dan ada sejumlah pesawat penumpang raksasa yang menempuh jarak itu. Pesawat lepas landas, menambah ketinggian, lalu segera mendarat. Memakai bahan bakar pada jarak tempuh sependek ini seolah memasang lift barang raksasa dalam rumah berlantai dua. Tidak menguntungkan dan tidak masuk akal. Semua pesawat konvensional di dunia mengeluarkan sekitar 1 miliar ton CO2 setahun. Jadi, kita bisa mengurangi kerusakan lingkungan sampai setengahnya dengan menggunakan pesawat listrik. Banyak desainer mencoba mengubah beberapa pesawat menjadi pesawat listrik. Misalnya, pesawat Cessna 208BE Caravan, pesawat penumpang dengan 9 kursi itu sekarang memakai mesin listrik. Dan pada tahun 2020, pesawat ini menjalani sertifikasi. Ini berarti setiap baut dan kabel pesawat itu diuji keamanannya. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. ES-19 adalah pesawat listrik bermesin 4.
Lambung aluminiumnya menjadikannya sangat ringan. Meski harga per unitnya sekitar 126 miliar rupiah, biaya perawatannya 90% lebih murah daripada pesawat biasa. Dan tenaga listrik untuk pesawat itu sendiri 50-75% lebih murah dibanding bahan bakar standar. Pesawat ini akan mampu menempuh jarak sekitar 355 km. Pas sekali untuk bepergian di Eropa atau penerbangan antar pulau, dan bisa memakai landasan pacu kurang dari 765 meter. Karena pesawat jenis ini lebih hening, bandara bisa dibangun di dekat pusat-pusat kota. Ini akan mengurangi hampir setengah waktu bepergian. Aviation Alice telah selangkah lebih jauh ke masa depan. Pesawat 9 kursi ini hampir seluruhnya terbuat dari materi komposit dan digerakkan oleh 3 mesin. Bentuk perahu terbalik dan ekornya yang berbentuk huruf V membuat aerodinamikanya sempurna. Ukurannya sepanjang bus sekolah dan bentang sayapnya seluas lapangan basket. Bobot lepas landas maksimalnya seperti 2 mobil SUV. 60% dari bobot itu adalah baterai. Ini membuatnya mampu menempuh jarak sekitar 1000 km. Itu lebih jauh dari jarak New York ke Detroit. Hal terbaik dari Aviation Alice adalah dari segi ekonomi. Biaya menerbangkan 9 penumpang dan 2 kru dengan kecepatan penuh adalah sekitar 3 juta rupiah per jam. Dengan pesawat konvensional dari kelas yang sama seperti Cessna dan Beechcraft, biasanya bisa mencapai sekitar 5 kali lebih besar. Masalah penerbangan jarak pendek bisa diatasi dengan jaringan bandara terbengkalai di Amerika Serikat. Ada sekitar 2.000 bandara terbengkalai dan 5.000 bandara umum. Tiap bandara bisa dilengkapi dengan stasiun pengisian daya seperti SPBU. Bagi pesawat Alice, setengah jam di stasiun pengisian daya setara dengan penerbangan di udara selama 1 jam. Jadi, sementara penumpang turun naik dan bagasi mereka dimuat, pesawat bisa mengisi cukup energi untuk terbang. Jadi, pesawat kecil sama bagusnya dengan taksi udara atau jet pribadi. Tapi kita butuh paling tidak 20 pesawat Aviation Alice untuk menggantikan pesawat Boeing 737 lengkap dengan 180 penumpang. Harga satu burung listrik ini adalah sekitar 60 miliar rupiah. Jadi itu sekitar 1 triliun rupiah lebih dibandingkan 1,5 triliun rupiah harga pesawat Boeing. Pesawat Alice unggul lagi. Zunum Aero mencoba membuat sebuah pesawat listrik yang bisa mengangkut 50 penumpang. Pada awalnya, perusahaan itu memiliki pesawat 12 kursi, ZA-10. Ini adalah pesawat hybrid yang ditenagai perpaduan mesin tradisional dan listrik. Para insinyur mengandalkan perkembangan baterai dan memperkirakan pesawat mereka akan mampu terbang sejauh 1.610 km. Jadi, pesawat itu bisa terbang dari LA ke Seattle dengan sekali pengisian daya. Dan harganya cuma lebih mahal 7 miliar rupiah daripada Alice. Pesawat besar 50 kursi ini seharusnya dikerjakan dengan prinsip yang sama. Tapi perusahaannya kehabisan dana sebelum bisa memperkenalkan hasilnya. Mungkin kita bisa membuat pesawat listrik yang suku cadangnya tidak bergerak sama sekali. Pesawat ini menggunakan angin ionik. Para insinyur MIT membuat model pesawat ringan dengan bentang sayap sekitar 5 meter dan tanpa mesin. Ada struktur logam menyerupai pagar di antara kedua sayap pesawat. Baterai menggerakkan struktur ini dengan muatan listrik negatif sebesar 40.000 volt. Struktur yang sama juga ada di belakang sayap yang diberi muatan positif. Ketika struktur ini diberi daya, ujung depannya menangkap elektron bermuatan negatif dari udara seperti magnet. Lalu elektron bergerak menuju struktur bermuatan positif di belakang. Saat bergerak, ion-ion bertabrakan dengan molekul udara. Ini membentuk daya dorong seperti pesawat biasa. Dan selagi bergerak, pesawat ini terus memengaruhi partikel-partikel di udara dan mendorongnya ke belakang. Para insinyur dari MIT melakukan sekitar 10 uji penerbangan. Pesawat mereka mampu terbang hampir sejauh 60 meter dengan dorongan ion. Tapi pesawat modelnya hanya berbobot 2,5 kilo dan terbang tanpa pilot. Pesawat berawak paling ringan di dunia, BD-5J, berbobot lebih dari 7 kali lipatnya. Jadi, pesawat itu harus bersayap raksasa agar struktur logamnya bisa digerakkan dengan dorongan ion.
dan voltase dalam struktur itu harus jauh lebih tinggi untuk menghasilkan cukup dorongan agar pesawat bisa lepas landas. Jadi, teknologi ini masih harus dikembangkan dan diperhalus bertahun-tahun sebelum bisa diuji pada pesawat berukuran biasa. Sekarang ini, salah satu skema mesin listrik yang paling ekonomis adalah memadukan baling-baling atau turbin tradisional. Pesawat bisa memakai motor listrik untuk lepas landas yang cepat dan senyap. Pesawat akan mencapai ketinggian dan meninggalkan kawasan udara kota yang padat penduduk. Lalu pesawat akan menyalakan mesin utama yang digerakkan oleh bahan bakar. Ini memungkinkan pesawat untuk bisa berkecepatan tinggi dan terbang dalam jarak jauh. Sementara itu, baterai pesawat akan diisi oleh generator yang digerakkan mesin utama. Saat tiba waktunya mendarat, mesin utama berhenti dan pesawat mendarat tenang dengan mesin tenaga listrik. Jadi, kita perlahan sedang menuju pembuatan pesawat listrik yang senyap. Lalu kita akan bisa menempatkan bandara lebih dekat ke pusat-pusat kota. Ini akan menghemat waktu bepergian dan mengurangi jumlah gas berbahaya yang memasuki atmosfer bumi.